Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang harus kamu lakukan ketika mantan sedang bahagia-bahagianya bersama orang ketiga. Kita bingung ya untuk mengisi waktu. Kalau dulu kan mengisi waktunya jelas banyak ya. Waktu itu terasa cepat sekali. Tahu-tahu sudah pagi lagi, tahu-tahu sudah pagi lagi. Kita sibuk sekali karena ada mantan. 24 jam selalu terhubung, ya. Paling istirahat ya kalau pas lagi tidur ya. Tidur pun masih mimpinya ketemu mantan juga. Menjelang tidur masih chatting, masih video call. Bangun tidur yang pertama kali dilakukan melihat handphone, ya. Berangkat pagi-pagi yang dilakukan adalah menjemput mantan, ya, menemui mantan, dan seterusnya. Waktu terasa begitu cepat. Begitu mantan berpaling kepada orang ketiga, kita bingung, ya, mau mengisinya dengan kegiatan apa sekarang. Karena kalau biasanya kita sibuk sekali dengan berbagai hal yang mantan inginkan, ya, apalagi mantan manjanya luar biasa, tidak pernah mau kesana kemari sendirian, selalu minta didampingi, selalu minta ditemani. Nah, sekarang kita merasa waktu terasa begitu lambat berjalan. Ya, terasa membosankan, kita jenuh. Paling kegiatan kita sekarang adalah mengintip apa yang mantan posting di akun media sosialnya. Yang selesai kita ngintip akun media sosialnya, kita jadi sedih. Tambah tidak semangat untuk melakukan apapun juga. Nah, jadi sekarang apa yang perlu dan bisa kita lakukan? Jadi ya, yang paling penting bahwa perpisahan itu jangan sampai membuat kualitas hidup kita menjadi mundur dan turun. Jangan sampai prestasi kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kuliah, atau sekolah, itu juga menjadi turun. Artinya apa? Kalau kita kalah, mantan pergi dengan orang ketiga, kita harus menang. Ya, kita menang dalam karir kita menang dalam prestasi pendidikan kita, dalam kuliah kita, dalam sekolah kita. Jadi, pada satu sisi kita kalah, mantan diambil orang, tapi pada sisi yang lain kita menang. Dengan menang pada sisi yang lain ini, maka disitulah kemudian mantan akan kembali melirik kita. Ya, zaman sekarang siapa yang tidak tertarik ya memiliki pasangan yang karirnya sukses, yang kaya raya dan memiliki segalanya. Ya, nah karena itu, yang paling perlu untuk kita lakukan ketika mantan sedang senang-senangnya dengan orang ketiga, yang pertama, berhenti mengintip akun media sosial mantan. Kenapa? Karena kalau kita ngintip akun media sosial mantan, kita jadi lemes, kita jadi tidak bersemangat. Ya, berhenti ngintip akun media sosial mantan. Ya, nah, kemudian yang kedua, nah, sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang kedua, isi hidup kita dengan hal-hal yang manfaat. Ya, kuliah sudah, ditambah ikut kursus bahasa Inggris, ikut kursus bahasa Jepang, ya, dan seterusnya, yang akan menambah
diri kita, menambah kualitas kita sebagai pengayaan kemampuan intelektualitas kita. Ya, kalau itu sudah, kita coba mulai belajar tentang bisnis, belajar tentang pekerjaan, bagaimana mengelola keuangan, dan seterusnya. Nah, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin cepat kita bisa melupakan kesedihan berpisah dengan mantan. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, ya, maka kesedihan itu akan terus bertahan di dalam hati kita. Akhirnya, yang kita lakukan semua sia-sia. Hanya merenung, hanya rebahan, hanya bersedih, dan seterusnya tadi. Maka di dalam kitab Al-Jawabul Kafi dijelaskan, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa ilastaghlatka bil batili. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, karena itu isi waktu kita dengan hal-hal yang manfaat. Semakin manfaat waktu kita, semakin cepat kita bisa move on dari mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.